Saya kelas 4 SD dari SDK Santa Maria Tiga Malang. Saya akan menceritakan tentang Yesus memberkati anak-anak. Kisah ini diambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus akan disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil akan masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersuka cita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Nah, teman-teman, pesan yang dapat Arana ambil dari kisah ini adalah Tuhan Yesus mengasihi kita. Jika kita sakit, kita harus datang kepadanya dan berdoa kepadanya. Karena semua doa kita pasti dijawab olehnya. Nah, sekarang teman-teman, Arana mau menyanyi nih. Judulnya Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Biar anak